Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang murid Tuhan. Hati yang lembut yang sudah Kau lembutkan Bapa. Agar setiap firman yang ditaburkan pagi ini Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. You're more than gold, more than gold.
kami tidak ini untuk membanggakan apa yang kami punya. Tapi sebaliknya, kami mau ingat apa yang Yesus sudah buat bagi kami. Justru ketika kami mengingat apa yang telah Dia buat bagi kami, pengorbanan, kasih, kesetiaan, kebaikan, barulah dari dalam hati kami mengalir satu rasa terima kasih yang tidak terhingga. Kami berkata, ya, I will never let you go. Karena Engkau setia, karena perbuatan baik-Mu terlebih dulu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini Bapa, sampaikan kebenaran firman-Mu. Lepaskan dan bebaskan yang terikat. Berikan penghiburan bagi yang susah. Berikan jemahan, pembaharuan, kekuatan, penghibur. Di dalam hadirat-Mu ada kebaikan, Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di tempat yang benar pagi di dalam hadirat. Doa kami pagi ini biar pujian kami, pengagungan kami memuliakan nama-Mu dan nama-Mu saja. Menyenangkan Engkau dan memberkati Engkau. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu pagi ini ya Bapa. Lewat hamba-Mu mari Engkau sampaikan kebenaran-Mu. Roh-Mu menguasai setiap kami. Sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewat. Berkat-Mu mengalir dan menjamah setiap kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara duduk kembali, saudara.